Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengaku bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Sabtu pagi. Erlangga tidak menampik dalam pertemuannya dengan Jokowi membahas soal Pilpres 2024. Erlangga mengatakan ia sarapan dan jalan santai bersama Presiden Jokowi di Istana Bogor Sabtu pagi. Menurutnya banyak hal yang dibahas dalam pertemuannya dengan Jokowi, termasuk soal proyek strategis nasional hingga target ekonomi tahun 2024. Erlangga pun membenarkan keduanya membahas soal Pilpres yang sudah semakin dekat. Tadi pagi jalan dan makan pagi. Tapi sempat ngomong empat mata sih sama Pak Jokowi, Pak, kelihatannya di foto. Ya. Ya, tentu banyak hal yang bisa dibahas dengan beliau, termasuk juga program-program keberlanjutan dan juga target-target ekonomi di 2024. Kalau Pilpres ada ya, Pak. Apa? Ada. Kalau pembicaraan ya ada. Tapi apa yang dibicarakan rahasia.